Selamat pagi dan salam sejahtera. Baik, hari ini Cikgu akan tunjukkan macam mana langkah-langkah untuk membuka cooling coil dan expansion valve. Oke, pertama sekali untuk kereta jenis kenari, ini adalah half cut kereta kenari. Jadi kita kena recover dulu dia punya gas lah. Itu adalah SOP dia lah. Selepas kita recover gas, kita akan lepaskan hose di sini. Low pressure, yang ini adalah high pressure lah. Okay, ini adalah housing evaporator ataupun cooling coil yang sudah dikeluarkan daripada bawah dashboard sini. Okay, tadi dia bersambung di sini. Lubang yang besar ini adalah untuk low pressure pipe. Ini adalah high pressure pipe untuk aircon. Okay, kita pergi ke sini. Nah, apabila kita buka housing ini, nah, inilah dia punya evaporator. Okay, kalau kita pusing, nah, evaporator dia bersambung dengan expansion valve. Dan yang ini akan kita cuci. Cara cuci dia, kita akan tutup lubang ini, 1-2 lubang ini menggunakan plastik. Kita tutup pakai plastik supaya air tidak memasuki sistem. Lepas itu kita akan pancit kimia, yaitu kita menggunakan degreaser. Nah, degreaser, kita akan spray degreaser di sini selama 5 hingga 15 menit. Dengan tujuan degreaser itu akan mencairkan semua kotoran ini dan inilah. Lepas itu baru kita akan spray pakai water jet. Kita spray pakai water jet dari arah yang bertentangan dari sini. Kita tembak dari sini. Oke. Okay. Setelah ini bersih, kita keringkan. Nah, boleh juga cuci pakai sabun dan sebagainya. Baru kita akan cuci housing ini. Nah, selepas housing ini bersih, okay, sekarang ini, nah, ini sama juga filter dia sudah koyak, boleh tukar baru lah. So, kita tukar yang baru, baru kita akan assemble balik, kita akan pasang di sini. Lepas pasang balik, pasang dia punya laci dan sebagainya, nah, buat sambungan. Lepas tu baru kita vacuum. Selepas vacuum, kita isi minyak kompresor yang baru. Lepas itu baru kita akan isi gas. Nah, itu dia punya SOP kerja pemasangan dan pengisian gas untuk sistem aircon. Sekian, terima kasih.